Hari ini kita ada mesyuarat Esko, Esko khas Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Pihak Berkuasa Tempatan Semenanjung Malaysia atau singkatannya ENOLE. Ada beberapa perkara penting yang kita bincang. Isunya berkaitan dengan apa yang berlaku di Pulau Pinang. Jeff Owen, Yang Berhormat Ahli Parlimen Jurutong, yang nama ni membuat satu cercaan kepada pekerja Majlis Perbandaran Pulau Pinang dengan mengatakan mereka sebagai kucing kurap. Kami amat merasa terhiris, merasa terhina, merasa seolah-olah kami dipandang rendah oleh pihak-pihak tertentu, khususnya ahli-ahli Yang Berhormat ni. ENOLE membantah keras atas apa yang telah berlaku, ungkapan-ungkapan yang telah dibuat oleh ahli Yang Berhormat terhadap kakitangan Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Dan hari ini kita menyediakan satu memorandum. Kita akan hantar memorandum ini kepada Yang Berhormat Jelutong. Kita akan hantar kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang yang merupakan Siusaha Agung di AP. Dan kita akan panjangkan memorandum ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita akan hantar dalam berbagai-bagai cara lah, melalui telegram, melalui post dan juga melalui tangan. Jadi kita minta Yang Berhormat Jelutong tarik balik perkataan kucing kurap. Kalau tidak ada apa-apa tindakan dibuat oleh pihak-pihak yang berkenan, kami akan adakan satu perhimpunan di Pulau Pinang dalam masa yang terdekat lah. Saya ingat sebelum 10 hari bulan Disember.